Halo guys, selamat malam ya. Kembali lagi sama King Mobil Indo. Akhirnya guys, mobil yang ditunggu-tunggu keluar juga ya ini ya. Mobil yang ditunggu-tunggu kalian semua pastinya. Betul kok. Ya. Mau dibilang langka juga gak langka. Tapi saya gak tahu carinya kok terakhir ini hampir setengah tahun ini agak susah. Bener guys ya. Berarti kesimpulan saya cuma satu. Mobil ini laku. Bukan stok yang langka, tapi kok jarang kita punya, berarti mobil ini mobil enak. Betul. Kenapa saya bisa menyimpulkan itu? Yang sudah pada beli, malas mau jual. Itu. Tapi tenang aja, King Mobil Indo sudah nyimpen, ngimbu, Mazda 2 GT ada 2, Mazda 2 Touring ada 1. Wih, punya banyak yang guys. Yang sudah skeptis semua ya, yang sudah penuh ini. Skeptis, kita punya 3, nanti kita review satu-satu. Ya. Ini untuk pelepas dahaga kalian semua dulu. Mazda 2 GT. GT loh bro, tipe paling tinggi. Ya. Merah loh bro. Merah itu tetap pasti warna idaman Mazda. Betul loh. Barangnya gini juga loh bro. Harganya murah banget bro. Udah murah banget guys. Mazda 2 GT 2016. Pemakaian. Awal ya. Awal. BPKB SNK 2015. Terserah kalian menyebut 16 atau 15 terserah. Tapi yang pasti merah dan GT tipe paling tinggi. Kita buka murah. 159. 159. Nah, 159, 169. Murah guys sekarang guys. Lihat nih. Ya, kan? Ya. Mobil bisa kayak gini merahnya ya. Amun Tuhan. Ini kalau ibarat apa namanya cewek, wow guys ya, warnanya memang no debat, seksi ini. Menggoda, betul, bikin kalian nggak bisa tidur. Wah, gitu guys, betul ya. Hey, siap dulu. Nih guys, udah. Sekarang kita nggak usah lama-lama, langsung kita shoot. Langsung kita shoot. Yang menggoda dan bikin nggak bisa tidur. Wah. Dia belakangnya aja semoknya kayak gini loh. Yes, bodinya ya. Ya. Bukannya ya ampun. Taruhan yuk. Berapa hari laku yuk? Berapa hari guys? Coba guys. Tentuin berapa hari laku. Coba ya guys ini ya. Tanggal 4. Tanggal 4 ya. Ya, 4 Juli 2024. Kita lihat lakunya tanggal berapa. Yuk, inspek langsung yuk. Kita cek bareng-bareng nih guys. Keles ya udahan ya kalau GT ya. Oke. Eh. GT Touring keles. Keles. Bautnya mana baut? Oh ini yes. Bautnya. Ini kotor ya. Kotor aja. Nih lihat. Kotor aja guys. Ya ini titik-titiknya masih ada semua. Nah, ya. Ya ini kan tinggal di finishing aja. Ini kan belum diapa-apa ini. Nih utuh ya. Utuh guys. Titik-titiknya masih ada semua ya. Oke. Oh ya. Harusnya besok-besok lagi pembahasannya King sudah nggak perlu harus kayak gini ya. Rata-rata semua mobil kita semua pasti kayak gini sih soalnya. Terus apanya lagi yang mau dibahas gitu loh. Biar lebih pasti ya gue. Oh gitu ya. Masa kalian harus masih tak pastikan dong. Hah? Harus lebih pasti dong. Nih guys. Filmnya. Ya, nggak ada bekas las-lasan ya. Ban serep belum pernah turun ya. Betul. Masih Continental. Oke. Okay. Abang Mazda. Oke. Langsung. Ini bagusan masuk juga ini. Wih, masuk lagi ya. Rio murah nih. Wih, Rio murah. Besok 2021. Besok kita spill juga ya. Di Mazda nih guys. Ini udah keles ya. Keles. Kita lihat start stop engine-nya mana sih? Oh ini. Belakangnya halusnya. Ya. Kilometer 112.000. Kita enggak pernah putar-putar.
112 guys. Kelihatan gak? Gak kelihatan nih guys. Masuk dong. Nih, oh, kilometer ya. 112. Oke okay, kok. Bedanya GT sama enggak ini di dalam nih. Nih. Kamu iya. Coba sensornya seatnya dari tengah sini. Dari biar tengah. Kelihatan nangkanya. Oke, okay. Jadi guys, kita dari belakang coba ya. Biar kelihatan semua. Seatnya tak turunin aja dulu. Ya, rasanya naik. Masih satu GT, guys. Kelihatan enggak? Kelihatan guys ya. Kelihatan ya angkanya 0 ya. Nah, oke. Okay. Di sini kalau tipe GT ada ininya, kalau tipe touring enggak ada ininya. Okay. Ya. Setir kita enggak pernah bungkus-bungkus, walaupun sudah jelek gini kita biarin apa adanya. Ori ini, guys. Ya. Oke. Okay. Ini sudah ada display nganunya. Kita kalau mau menu tinggal ditekan ke sini. Ini aplikasi untuk kalian ngecek ada more function enggak. Ini ada tulisan panduan peringatan, kita lihat. Pasti anak buah saya lagi yang kembung. Nah, ya kan? Baca sendiri. Ini olahnya anak buahnya King Mobilindo. Bahan bakar hampir habis enggak pernah diisi. Parah. Ya kan? Ini kalau kamu yang sudah model ini, kontrol audio di tengah ini, ini enak. Kalau ada apa namanya? Malfunction keluar di sini semua. Terus kalian juga bisa lihat apa namanya waktunya perawatan. Nah, 6 bulan lagi waktunya perawatan, ganti oli, 8.700 km lagi ganti oli. Enak, udah ada indikatornya semua. Kehematan bahan bakar kita tinggal lihat di sini. 18 ini karena di sini banyak dipanasin nggak jalan. Kan bensinnya jalan terus nih. Betul. Tapi kan bannya nggak rotation. Jadi kan kelihatannya ini. Kalau mobil ini rata-rata 112-113 jaminan saya. Oke? Okay? Mewah banget ya kalau Mas Datu ya. Mewah. Kalau saya bilang Jazz lewat ya. Lewat. Yaris lewat juga ya. Betul. Walaupun stok saya Yaris ada 5, stok saya Jazz ada 2, tapi saya harus bilang lewat. Lewat. Tetap ya. Paling keren karena paling sporty ini menurut versi saya. Betul. Versi Andre King Mobilindo lo ya. Betul. Sekarang kita cek depannya. Kita cek mesinnya yuk guys. Untuk interior masih juara. Fiturnya mantep. Lampu depannya kita hidupin dulu biar kamu tahu kerennya kayak apa. Oke kok. Nih guys, mau dihidupin lampunya ya. Sekeren ini ya, Mazda 2 ini. Udah hidup dong? Udah kok. Keren kan? Mewahnya dulu. Lampunya proyektor. Udah ada fog lamp. Ya kan tinggal kalian ganti warnanya putih. Stop. Lampunya putih, mobilnya merah. Yang naikin cewek cantik. Itu berat itu dan itu guys. Nih ya, keren banget ya guys. Keren. 150 sekeren ini guys. Baik. Terus kalau GT sensor-sensornya di situ komplit ya. Lihat enggak itu? Nih guys. Belum. Semua Mazda kalau GT pasti sensor-sensornya di situ komplit. Betul. Di sini ya. Ini udah dikasih peredam panas. Aki nggak pernah malu-maluin. Kalau Mazda akinya yang panas memang ini. Kalau nggak Amaron ya Panasonic. Betul. Mazda yang ada high stop ya. Betul. Kita saranin kalau nggak Panasonic ya kalau mau turun dikit Amaron. Betul. Jangan yang lain lah. Karena eye stop itu penting. Betul. Sama aki. Baut ya, belum pernah ada yang buka. Selalu kita ting-ting baut. Belah sana. Oke. Okay. Apron semua aman. Nih. King Mobilindo sering dapat mobil yang ininya masih pada cat-catannya masih ada semua ya. Nah, ini. Dari sini kelihatannya. Mobil kalau mesinnya belum pernah diapa-apa ini. Kuning-kuningnya, terus segel-segelnya. Nah, itulah keistimewaannya di mobil ini. Udah yang review ganteng, yang punya keren. Mobilnya ganteng-ganteng, keren-keren. Kecap nomor? 1. Oke? Oke, ini ya. Masih top semua ya ini. Kuning. Coba kamu bayangin lah 2015
berarti 9 tahun. Kilometer 100. Tapi tidak menjamin kondisi kilometer 100 itu barangnya jelek. Semua tergantung yang punya siapa, perawatannya gimana. Betul. 159. 169. Duluan, karena saya yakin nggak sampai 1 minggu laku. Oke? Okay? Oke. Selamat malam. See you next time. Wah. Making mobil Indo. Widih, dapat cek 3 putih nih. Masuk lagi nih, Mas. Ya, ini baru masuk ini. Wah, baru masuk, guys. Nih ya. Ya, Mas ya. Putih. Putih. Warna favorit ya. Warna putih. Favorit. Ini mobil apa ya ini? Ini masuk CX3 2017 ya ini ya. 17. 2017 tipe touring ya, 20. 20, guys. Ya. Kalau CX-3 kalau di Honda itu mungkin di compare sekelas sama HR-V ya. Kayak HR-V? Iya, kayak HR-V. Oh, kayak HR-V guys. Jadi masih untuk fitur dan lain-lain ya lebih komplit Mazda ya. Fitur pasti lebih lebih canggih ya. Lampunya keren ya. Lampu. Kaspil mesinnya langsung. Udah proyektor ya. Fog lamp laser plus DRL. Wih, cakep. Langsung cereng guys suaranya ya, halus. Bodinya bisa kalian lihat juga, cakep ya guys, bodinya cakep. Mesinnya ya, mesinnya ya. Seperti biasa ya, kita spill ya untuk mesinnya. Ini baru masuk, jadi belum di salon ya ini ya. Salon, nah, masih kotor. Jadi yang pasti mesinnya kering, tidak ada yang apa, tidak ada yang rebus ya. Jadi kayak aktif teknologi. Kering. Untuk bobotnya ya, ini ya. Nah, jumlah kendaraan ya, aman ya. Terus ini semua ya masih rapi, lubang-lubangnya. Ini bawahnya nih. Nah, jauh tuh ya bawahnya ya. Nah, kelihatan jauh tuh ya bawahnya ya. Semua. Yang kenyok ataupun nah ini. Nah, ini juga masih asli ya. Ini asli ya. Nah, ini juga masih tertata rapi semua ya ini ya. Cuma ya emang masih kotor karena baru masuk. Terus untuk filler-fillernya, nah ini asli ya. Masih ini juga masih rapi semua. Mesin aman ya guys? Mesinnya aman. Mesinnya halus, nggak ada bekas laka guys. Aman. Oh, cakep lagi ya. Nah, untuk kaca ini juga masih. Kaca juga ya. Masih logo Mazda-nya. Untuk pelek udah dual tone. Ban kondisi ya. 70% ya, 75%. Kontinental ya ini ya. Kontinental guys. Kontinental. Baru ya, bannya ya? Iya, baru semua ini. 22 itu. 2022 ya? Oh. 2022. Kita mulus, cek dalamnya langsung. Mulus nih guys, kita cek dalamnya langsung ya. Untuk bodi mulus-mulus ini guys. Licin. Pintunya ya. Nah, ini untuk jok ya, jok ini asli ya guys. Joknya asli. Ini asli. Nah, karena ini masih kotor. AC-nya dia juga udah pakai climate control ya. Jadi bisa buat mode yang hangat. Dan kerennya Mazda itu ini, udah ada mode sportnya. Oh, mode sport? Mode sport ya ada, jadi bisa lebih kenceng. Oh, dan satu lagi fitur uniknya Mazda yang bagus tuh ini, yang kelihatan keren. Oh, nah, ada ini. Spesinya ada rasanya. Yeah. Terus apa? Ini juga udah dilengkapi navigasi ya ini ya. Oh iya itu. Nah, navigasi. Nah, guys. Kalau Mazda. Terus komplit ya ini ya. Fitur-fiturnya komplit di sini. Mau musik juga ada. Nah, ini setting. Komplit ini bisa dilihat dari sini semua. Komplit guys ini ya. Barangnya bagus. Bagus, plafon bersih ya ini ya. Plafon guys bersih ya. Plafonnya bersih,
Enggak bekas apa ya? Enggak bekas bau rokok. Aman. Aman. Joknya juga masih ori, guys. Ini juga masih rapi joknya, enggak ada yang sobek-sobek ya. Kayaknya jarang dipakai ya, Mas. Plafonnya juga kelihatan ya. Bersih. Bersih, guys. Bersih semua. Wah, ini cakep ya. Kacanya ini juga masih asli. Masih ori. Ya. Nah, ada masternya. Kita cek juga. Ini pernah bongkaran. Kalau kaca asli, terus ngeceknya ini. Kalau kaca asli ya pasti ini 90% pasti tidak bongkaran. Ini juga semua ya. Untuk juga, guys. Nah, ini juga masih utuh semua. Nah, siler-silernya ini kan masih rapi, masih asli semua. Ya kalau kaca tidak bongkaran mesti ya ini jaminan. Ini utuh ya semua ya. Nah, masih ada titik-titiknya ini ya. Kelihatan ya jelas ya. Cetak ya ini ya. Cetak. Nah, dan terus ini ban serepnya ini. Masih ori ya. Serepnya udah pernah turun belum? Udah ya. Kayaknya belum ya. Masih tebel sih ini, original ya, guys. Masih tebel, tapi ya udah pernah turun ini kayak. Tidak kelihatan garisnya. Cuma ini kunci-kunci komplit ya. Kunci komplit. Tumbra ada semua di sini. Untuk plat ini udah lokal ya. Lokal. Ya, plat H ya. Udah jadi H, guys. Plat lokal. Oke. Keren. Ya, 90% original ya. 90% original. Catnya tuh cakep. Lampunya keren. Nih, lampunya coba, Mas, hidupin, Mas. Kita lihat ya kalau malam nih. Mas Den, kelihatan mewah ya. Kelihatan ya. Tuh, guys, mewah ya. Mewah lampunya. Kelihatan ya? Kelihatan. Cus ini. Cakep ya? Problemnya juga keren ya. Keren ya ini ya. Laser. Kecil tapi mood laser. Ini kita buka murah ya ini ya. Berapa ini, Mas? Ini kita buka 239 ya. 239. 239 juta ya. Untuk harga kredit. DP KTP Semarang ya, DP 20 juta bisa ya proses ya. 20 juta proses. Yang keluar kota mau pembelian secara online nanti bisa kita bantu. Pengiriman secara online juga nanti bisa kita bantu ya. Dan pastikan kalau pembelian online itu pastikan video call ya. Jadi benar-benar unitnya itu masih ada waktu video call. Jadi untuk menghindari penipuan, pastikan itu nanti kita detailkan kondisi unitnya, surat-suratnya nanti kita kirim, kita detailkan. Untuk harga gasnya kita buka 249 nego. Semua harga nego. Gue aja mumpung masih ada, karena kalau kayak gini biasanya itu tidak lama keburu sold out. Betul. Ya, karena ini barangnya masih jam. Jam. Ya guys ya. Dapat. Langsung aja. Tunggu apa lagi? Mumpung ada unitnya ya, sulit ini carinya ya. Mumpung ada dan barangnya bagus, guys. Langsung aja. Sikat.